Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di WWY TV Ribbon One. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara memblokir pemakaian MIFI M2S. Seperti ini MIFI-nya. Langsung saja kita cekidot. Selamat menyaksikan. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah menghidupkan MIFI ini. Kita hidupkan. Kita tunggu nyala. Kita tunggu ya guys. Setelah menyala, kita hubungkan wifi kita, wifi MIFI tadi. Kita nyalakan. Setelah nyala, kita hubungkan. Ini adalah SSID dari MIFI M2S. Kita masukkan sandinya sampai 8. Setelah kita masukkan, kita sambungkan. Setelah tersambung atau terhubung, kita buka Google Chrome. Kita ketikkan kode IP-nya. Kode IP dari Andromeda M2S. Kita ketikkan 192.168.1.1. Lalu kita pencet enter. Setelah muncul, kita masukkan username-nya. Username-nya adalah admin. Passwordnya admin, username-nya juga admin, hanya kecil ya. Lalu kita next. Setelah kebuka seperti ini tampilan webnya. Lalu kita ke setting, lalu kita pilih pilih mana ya, nanti dulu kita cari. Kita pilih Max Filter. Kita salin alamat IP. Ini adalah IP pencuri kita. Lalu kita salin. Lalu kita paste alamat IP yang tadi telah kita salin. Lalu kita tempel. Lalu kita pencet apply. Ya, sudah selesai seperti ini. Semoga bermanfaat. Banyak salam, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.